banyak banget, Jack, bisa dilihat, Jack. Jadi kumpul semua, ini ngederet semua generasi. Kita akan pecahkan Muri, teman-teman. Selama di Indonesia masih ada angkot, nggak usah takut piara Jimny. Kalau emang mau coba enak, pakailah Jimny. Jangan lupa tonton terus Shoeflex di Denkush Cune Cune Channel Cune Channel Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman. Kali ini gue lagi ada di Sentul, sirkuit Sentul, acara IJF Indonesia Jimny Festival. Kita akan mecahkan rekor, teman-teman. Rekor Muri tercatat 560 Jimny terakhir, cuma nggak tahu yang update terakhir hari ini berapa. Yang jelas nanti datanya ada di panitia. Kita akan pecahkan rekor Muri, teman-teman, di Indonesia Jimny. Kita akan muter ke sirkuit Sentul. Ini ratusan Jimny, banyak banget ada di sini, semua jenis Jimny. Jadi dari gen 1 sampai dengan 2, 3, ini banyak banget tipe-tipe Jimny-nya. Keren-keren, teman-teman. Lo bisa lihat juga video yang gua tampilkan di sini, banyak banget. Dan ini adalah salah satu mobil tua yang recommended, teman-teman. Recommended buat lo miliki di tahun ini. Mobil ini harganya kisaran dari mungkin yang masih bahan 20 jutaan ada, 30 juta, 50, 40 juta, 50 juta, dan sampai yang tidak terhingga kalau yang sudah terawat tentunya. Jadi menurut gue, lo anak muda pakai Jimny, oke. Tahun ini boleh lo yang pengen punya mobil second car, buat miliki Jimny, kita gabung dengan komunitas-komunitas di kota kalian untuk masuk ke komunitas Jimny. Karena setiap kota di Indonesia pasti ada komunitasnya. Nah, salah satu mobil gua yang gua miliki adalah Jimny GX Sport yang warna hijau, ya kan? Kece banget. Jadi nanti sama editor gua si Jack. Jack, nanti lo tampilin di footage. Nah, ini Jimny gue, ya, teman-teman. Jimny gue ini tahun 2000, tipe GX Sport. Tipe GX Sport ini CC-nya 1000 cc, ya kan? Irit banget, irit mampus deh pokoknya ya. Isi full tank kurang lebih 300.000, pertalet harga sekarang ya 10.000 ya seliternya ya. Itu kalau gua isi full tank kurang lebih 300.000-an, abisnya itu sampai 10 hari, lu bayangin. 10 hari itu yang gue ngayap setiap hari, dipakai setiap hari 10.000 baru abis. Jadi irit mampus, irit parah. Buat lo yang cari mobil irit, gua rasa Jimny adalah salah satu pilihan ya. Tinggal lo sukanya pilih yang tipenya tahun berapa, generasi keberapa. Kalau mobil gue ini generasi ketiga, Jimny Suzuki, dan itu sebenarnya Katana ya. Katana yang gua restorasi, jadi Katana gua itu atapnya jenong. Nah, ini gua udah trepesin, udah di repaint warna hijau kinyis-kinyis. Dibersihin semuanya, interiornya semuanya original. Jadi hari ini kembali lagi ke laptop, kita sedang ada acara IJF Indonesia Jimny Festival. Keren banget sih, kita akan pecahkan Muri di Indonesia. Let's check this out.
Oke, nah ini sekarang posisinya udah ada di dalam sirkuit Sentul, sedang baris sebelah sana bisa dilihat Jack. Nah itu sana udah kumpul semua generasi teman-teman. Terus sampai belakang sana banyak banget Jack, bisa dilihat Jack. Jadi kumpul semua ini ngederet semua generasi. Kita akan pecahkan muri teman-teman. Jadi seluruh Jimny masuk sirkuit Sentul, kita akan pecahkan muri. Gokil, dari semua tipe, generasi 1, 2, 3 dan masih banyak lagi teman-teman. Gokil. Tipe-tipenya juga kece-kece. Semua kumpul seluruh Indonesia nih. Teman-teman pecinta Jimny seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gokil, kumpul semua di Bogor, di Sentul, sirkuit Sentul Bogor. Gokil. Jack, gimana menurut lo Jack? Ah? Mantap, mantap ya, rame banget. Jadi teman-teman ikutin terus video gue. Kita akan pecahkan muri. Video kali ini spesial banget. Suzuki Jimny, Suzuki Katana, Jimcat, Jimny Katana. Kita pecahkan rekor muri Indonesia. Oke teman-teman, nah ini posisinya kita udah baris semua kumpul. Semua generasi Jimny udah ada di apa namanya, pintu sirkuit. Udah di kita mau start, mulai masuk mencahkan rekor muri. Jadi tinggal nunggu aba-aba dari panitia aja. Semua generasi ini semua ada, generasi 1, 2, 3 dan ini banyak banget. Dan keren-keren semua berpartisipasi seluruh Indonesia nih, gokil banget sih, asli. Nah ini kalau mobil gue Gen 3, nah ini nih Gen 3, Gen 3 mobil gue. Oh, saya masih nunggu aba-aba dari panitia. Kita nyak ngobrol kali ya. Ini yang biru nih, kece nih. Ngobrol bentar yuk. Om, mau ngobrol sedikit boleh nggak? Ngobrol di. Dari mana? Dari Bekasi om. Dari Bekasi ya, ini gen berapa nih mobilnya? Gen 2 Trepes. Gen 2 Trepes, tahun berapa nih om? Tahun 93 om. Tahun 93 ya, yeah. Jadi kita mau pecahin rekor muri nih kan. Lo komentarnya acara ini gimana om? Oh gila pecah, ini gue pertama kali ya masuk sirkus ini, gue gila excited banget sama acara ini. Oke oke, nah ada pesan buat teman-teman pecinta mobil seluruh Indonesia om? Keep old school sih. Oke. Okay. Keep old school. Jadi jangan takut buat pelihara Jimny di tahun 2023, setuju gak? Jangan setuju. Jangan ini, jangan takut, benar. Setuju banget gue. Oke, okay, alasannya apa? Ya karena mobil ini kenapa? Karena bandel dan apa? Iya, nggak akan pernah mati ini mobil. Oh gitu. Iya. Oke. Okay. Oh dengan siapa om? Dengan Dimas. Dimas. Oke, okay. Dengan om siapa om? Kalau boleh tahu. Surya. Om Surya dari mana om? Dari Bogor. Dari Bogor. Wah, sama, gue juga dari Bogor. Panggilnya dipanggilnya namanya Sinoni. Sinoni. Iya. Jadi ini tahun berapa om? Tahun 97. Tahun 97 gen ya. Berapa ini? Gen ke-2 ya. Iya. Gen 2 ya. Oke. Okay. Boleh minta pendapatnya, komentarnya tentang acara Indonesia Jimny Festival. Gimana komentarnya om? Ya, sungguh sangat luar biasa karena komunitas mobil Jimny dari Gen 1, 2, 3, 4 semua berkumpul. Kumpul sini semua. Luar biasa dan itu okay. Secara skala nasional. Oke. Okay. Dan tempatnya memang sangat mendukung untuk bisa pecahkan rekor muri. Itu okay. Saja. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Terus terakhir nih Om, buat teman-teman pecinta otomotif di seluruh Indonesia, jangan takut buat pelihara Jimny, setuju nggak? Wah, itu sangat setuju. Alasannya kenapa? Ya, Jimny sama dengan istri kedua. Wah, iya. Tapi bicara mesinnya, perawatannya, ini ngerewel apa tipe yang mobil bandel apa gimana? Boleh komentar?
sejauh ini mobil Jimny ini mobil yang boleh dikatakan bandel, nggak simpel, dan saya dulu pernah dikasih tahu selama di Indonesia masih ada angkot nggak usah takut piara Jimny karena setuju. Mobilnya murah, order dealnya murah, spare partnya melimpah ruah dan irit ya Om ya. Oke, teman-teman, kali ini gue dengan Om siapa Om? Om Riwi Om. Om Riwi dari kota mana? Saya dari Tangerang Om. Dari Tangerang. Om Riwi mobilnya tahun berapa, gen berapa boleh sebutin? Ini mobil gen 2 tahun 1994. Tahun 1994 gen 2 ya. Oke. Alasannya kenapa pakai mobil Jimny? Mobil Jimny itu adalah mobil segala kenangan pada waktu muda Om. Oke. Iya. Selain itu. Jadi apa ya? Pokoknya luar biasa naik Jimny lah. Enak. Ini kita bawa dari Bali ke Tangerang 2 malam. Serius? Serius Om. Oh my god. Jadi kalau emang mau coba enak, pakailah Jimny. Okay. Bener. Iya. Bener. Oke Om. Siap. Terus terakhir, tanggapannya tentang acara Indonesia Jimny Festival ini, apa komentarnya? Komentarnya luar biasa, karena ini baru pertama kali dan bisa pecahkan rekor untuk Jimny dari generasi 1 sampai generasi 4. Luar biasa. Iya. Oke, nah selanjutnya, peserta selanjutnya gue lagi dengan Om siapa Om? Jibet. Om Jibet dari kota mana Om? Dari kota Sumedang, tahu. Wah luar biasa dari Sumedang ya. Oke, datang sejak kapan Om? Kemarin. Nginep ya? Nginep. Oke, gak pulang pergi dong. Om Jibet, mobilnya boleh diceritain ini gen berapa? Tahun berapa? Yang mana mobilnya? Yang sana Om. Oh, gen berapa Om? Gen 3. Gen 3? Iya. Oke, gen 3 tahunnya? 94. Tahun 94. Komentarnya tentang acara ini, Indonesia Jimny Festival. Komentar lu gimana Om? Top. Kita mau bicara dulu Buri deh, rekor ya, Buri. Iya, betul. Menurut lo kalau pakai mobil Jimny ini mobil yang rewel, banyak kendala atau yang bandel atau gimana? Wah, bandel. Gimana komentar lo? Irit, bandel, suku cadang murah. Oke deh Om Jibet, thank you banget komentarnya. Sukses selalu. Oke, thank you. Oke, teman-teman, nah ini gue sudah dengan Om siapa Om kalau boleh tahu? Rudy. Om Rudy, kalau boleh tahu dari mana Om? Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, oke. Boleh dijelasin, ini kayaknya Jimny yang terbaru ya. Oke, boleh Om, tentang mobilnya, speknya. Ya, Jimny tahun baru ya. Oke. Warna hijau. Ya. Menurut saya keren sih. Oke. Tahun? Tahun 2022. 2022, oke. Boleh minta tanggapannya nggak tentang acara Indonesia Jimny Festival ini? Gimana Om, pendapatnya? Seru banget ya, rame. Terus bisa kenal teman-teman baru. Ya gitu. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan acara ini terus berlangsung ya, continue ya. Dan ini kita memecahkan muri nih Om ya. Oke. Oke teman-teman, nah ini keseluruhan acara sudah selesai, alhamdulillah IJF Indonesia Jimny Festival kita sudah selenggarakan. Nah, gue akan ngobrol sama penyelenggaranya dalam hal ini Om Andri. Om Andri, boleh dong komentarnya tentang acara ini Om? Ya, alhamdulillah, ternyata berkat dukungan teman-teman semua, acara ini bisa meledak lah, bisa lebih hebat daripada yang kita kira lah sebetulnya. Oke. Nah Om, apa namanya, tercatat terakhir yang saya dengar dari media 650 ya. Nah, itu gimana Om? Total tercatat saat ini, hari ini Om? Ya hari ini sebetulnya gini, yang tercatat jadi gini, awalnya kita cuma menargetkan 300. Oke. Gitu. Jadi semuanya kita siapkan dengan 300 peserta gitu. Ternyata semakin hari kok terus bertambah, sampai terakhir kemarin kita tutup seminggu yang lalu itu kita tutup di 500, itu tetap masih ada yang pengen gitu ya, pengen ikutan. Jadi akhirnya kemarin malam itu, yang kasihan yang udah jauh-jauh kan datang ke sini subuh-subuh pengen ikutan, kita tutup di 650. Oke. Tapi itu pun ternyata masih banyak yang datang, akhirnya ya kita lepasin aja. Habis kita
kekurangan ininya lah apa. Okay, mereka okay. Udah jauh-jauh kok masa ya enggak dikasih apa namanya ya, kaosnya lah atau apa ID card. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga saya minta maaf sama teman-teman yang yang mohon maaf banget gitu dengan keterbatasan waktu yang kita punya akhirnya. Jadi teman-teman yang datangnya terakhir enggak dapat fasilitas seperti yang teman-teman yang sudah register duluan. Oke. Oke, Om Andri. Jadi intinya kesimpulannya kita sudah memecahkan MURI ya atau masih dalam perhitungan seperti apa gimana Om? Dari pihak MURI-nya. Iya. Jadi sebetulnya kalau rekor MURI itu kita sudah memecahkan rekor MURI. Cuma angkanya kita masih menunggu perhitungan dari MURI. Gitu. Oke. Kategorinya Om, kita tuh memecahkan MURI kategorinya apa nih kalau boleh tahu? Kita memecahkan rekor MURI satu merek mobil yaitu Suzuki Jimny di track day. Track day. Jadi kepala ketemu buntut. Gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman closing statement penutupan acara IJF Indonesia Jimny Festival tahun 2023. Mungkin next years atau selanjutnya bisa kita selenggarakan acara-acara seperti ini Om ya. Ya, insya Allah gitu. Karena kebetulan teman-teman kami yang dari negeri jiran gitu ya, dari Malaysia datang kan, dari dari Jepang datang, dari Thailand datang gitu. Luar biasa. Mereka kan observe gitu ya, apa yang kita lakukan di Indonesia ini menjadi titik ukur juga di negara mereka kan. Jadi targetnya mungkin next year kita lebih regional lah kalau bisa gitu ya. Mungkin kalau boleh ngomong mimpi, mungkin nextnya kita bikin Jimny World Day lah ya. Wah, luar biasa. Nah ini baru tahu Om, saya pikir Indonesia aja. Yang hadir ternyata di luar negeri banyak yang hadir ya? Banyak yang hadir. Oke. Nah itu ada lagi nggak Om? Terakhir mungkin buat pecinta Jimny khususnya seluruh Indonesia yang mungkin belum pernah, wah, tahu gitu saya ikut di seluruh Indonesia. Ada yang mau disampaikan, Om? Yaitu sekali lagi ya buat teman-teman yang pecinta Jimny yang atau yang bakal jadi pecinta Jimny, bahwa saya mau ngasih tahu bahwa Jimny itu bukan mobil odong-odong lagi. Karena image-nya kan mobil odong-odong, bahwa Jimny itu ternyata penggemarnya banyak dan punya keunikan sendiri di mana semuanya mewadahi setiap okupansi ya, okupansi teman-teman yang pakai gitu, yang biasa mau pakai daily bisa, kita mau pakai offroad bisa, kita mau track day, bahkan tadi kan ngelihat kan kita coba race gitu, ternyata Jimny juga bisa gitu kan. Gitu. Oke Om Andri, thank you banget sekali lagi Om, acaranya udah sukses alhamdulillah. Ya kan Om, semoga next year atau kita bisa bikin lagi acara seperti ini Om ya. Oke teman-teman, thank you, jangan lupa follow Instagram gue, subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.